RM5 juta daripada keseluruhan peruntukan bagi program Dana Kandungan Digital DKD 2020 telah disalurkan kepada penggiat industri seni di Sabah. Jumlah itu meningkat RM3 juta berbanding tahun lalu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata keputusan meningkatkan jumlah peruntukan itu dibuat setelah melihat potensi bakat dan karya anak seni di Sabah. Bakat di Malaysia, di seluruh Malaysia ni sebenarnya banyak. Tapi kita kena buka, kerajaan harus buka peluang untuk mendengar suara-suara mereka ini. Dan kita mesti bersifat terbuka dan berlapang dada untuk mendengar isu-isu mereka, mendengar cadangan-cadangan dan idea mereka. Dan saya percaya bahawa dengan cara itu kita dapat meluaskan lagi peluang untuk anak-anak muda yang berbakat ini meneroka dan menempa kejayaan dalam bidang-bidang yang mereka pilih, yang mereka sukai. DKD antara lain bertujuan menggalakkan penggiat industri dalam penghasilan penerbitan dan penyebaran kandungan kreatif bertaraf global, sekaligus menjadi sumber pendapatan utama yang membantu memacu ekonomi negeri. Beliau memaklumkannya secara eksklusif kepada RTM selepas program bersama penggiat industri kreatif Sabah di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut, Dato' Saifuddin berkata kementeriannya akan membina 3 hub industri kreatif masing-masing di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Tanah Air. Perbincangan mengenainya akan dibuat bersama-sama pemain industri dalam masa terdekat. Saya minta Kementerian dan Finans. Dekat Semenanjung sendiri, kita ada tempat macam Common Grounds Work yang memang sudah lama ada program Malaysia Digital Hub, di mana bukan saja orang dari kreatif yang dari Malaysia tapi juga antarabangsa yang datang untuk mendapatkan talent-talent dari Malaysia untuk membantu mereka dalam membangunkan bisnes. Jadi kalau kita mendapatkan peluang itu dan bawa pergi Sabah, it'll be awesome. What is important to me is bringing together the talents, the professionals in the creative industries so that they can build their networks, they can build a sense of community. The hub hopefully will do this, will achieve this, because at the moment a lot of the creatives are separated, they're all acting independently.